Datuk Sri Shukri Abdul kerana dia secara live mengumumkan dia dua kali disogok oleh seorang ahli parlimen. Tindakan dia tidak melaporkan dia dua kali disogok. Ini satu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Dia boleh didenda tidak lebih daripada 100 ribu dan boleh dipenjarakan atau kedua-duanya sekali. Tapi sehingga hari ini sekalipun dia orang ni saya tak tahulah sama ada dia dipanggil ke dia tak dipanggil untuk ambil keterangan, tapi yang pasti sampai sekarang tidak ada pendakwaan. Itu jawapan saya kenapa dia terlalu confident untuk suruh kita saman. Dan kita pun tak nak bazir masa sebab kita tahu outcome dia apa. Okey.